Trade Minister Enggar Tjaasda Lukita has met Rice Mills Association and Indonesian Rice Grain Trader Association to discuss the improvement of rice grain trade system in the country. Enggar Tjaasda has requested rice industry players to register their businesses at the Trade Ministry. The move is needed so the government will be able to calculate rice grain productions and stocks more accurately. A more updated data will also allow authorities to create better programs and policies that will benefit rice farmers, grain grinders, and traders. Yang pada dasarnya adalah yang pertama memberikan proteksi kepada petani. Petani tidak boleh rugi. Karena kalau petani rugi dia tidak nanam lagi, kita susah. Yang kedua, pedagang juga dapat untung, tetapi untung yang wajar. Dan kita tidak mau ada penimbunan-penimbunan. Yang ketiga, tadi ada istilah supaya karena dengan pendataan ini semua lengkap, jangan ada beras wisata. Jadi, dari beras dari Jawa Barat, dia lari ke Sumatera, beras dari Sumatera pergi ke Jawa Tengah. Nah, ini berwisata dia. Nah, nanti ada pemetaannya untuk kemudian kita bisa kalau ada kebutuhan di Jawa Tengah, misalnya ambil dari Jawa Barat, atau bahkan dari Jawa Timur, dan sebagainya, seperti itulah. Kita tidak mau bicara kasusnya di daerah mana dan kemana, tetapi prinsip dasarnya seperti itu. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, juga mengupayakan untuk tidak ada lagi bulan paceklik, tidak ada lagi. Karena kita secara masif, pemerintah akan memperbaiki irigasinya sehingga dengan demikian maka proses produksi dari petani ini akan lebih meningkat.